Di sini ada. Oh iya sayangku, cantik ya. Assalamualaikum. Apa kak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mahira, abis dapat buku. Mana bukunya? Kasih tau bukunya. Ini bukunya. Belinya di di balik halaman. Apa kak? Halaman. Di balik halaman. Bukunya kayak gimana nih? Kasih tahu. Oh, bisa bunyi. Buku ini berjudul Terima Kasih Ya Allah, buku bersuara doa anak muslim. Penerbit buku ini adalah Gulali Books. Nih, Gulali Books. Dan buku ini bisa dibeli di dibalik halaman. Dan kalau beli buku Terima Kasih Ya Allah ini akan mendapatkan satu tas seperti ini, yang isinya ada buku, kemudian ada kartu ucapan dari Gulali Books. Nah, kemudian ini juga penting sih, penting banget, ada buku pendamping untuk orang tua. Nah, ini dia. Di sini ada panduan dari Gulali Books untuk orang tua, ada tips menggunakan, ada pesan untuk orang tua. Kemudian ini ada sumber doanya dari mana aja. Jadi biar orang tua juga tahu anak ini membaca doa yang sahih apa tidak. Nah, begitu. Ini tipis-tipis saja, cuma 4 halaman. Nah, ini dia bukunya. Terima kasih ya Allah. Di sini ada, ini termasuk board book ya, board book dan sekaligus sound book gitu. Di sini ada beberapa icon, ada gambar bulan, orang tua, buku, setelah makan, sebelum makan, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, dan setelah bangun tidur. Kemudian di sini coba dibuka aja bukunya. Di sini ada ikon matahari yang menandakan bahwa ini ceritanya si Ara habis bangun tidur, terus Ara berdoa. Berdoanya apa? Nah, tinggal pencet aja nih ikon mataharinya. Nah gitu, jadi kita enak banget ngarahin anak, mana nih yang gambar matahari, mana nih, kayak gitu kan. Terus anak tinggal pencet ikon yang gambar matahari. Ketika bangun tidur, kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan menariknya, ini juga ada beberapa ilustrasi lain seperti berdoa, pergi ke masjid, kemudian makan bersama, ini kan penting ya, sarapan bersama, kemudian sekolah, belajar, kemudian, nah ini sholat ya, kemudian tidur. Nah ini jadi intinya aktivitas sehari-hari bagi anak. Buku ini juga termasuk buku baru ya, ini cetakan keduanya aja bulan Juli 2018, dan menurut aku ini buku ini bagus untuk anak-anak yang udah berusia 2 tahun ke atas atau paling tidak 1,5 tahun ke atas lah. Dan kebetulan anakku Mahira termasuk anak audio, jadi dia sangat mudah menyerap apapun yang ia dengar sekaligus ia lihat, dan buku ini bakal sangat membantu banget dia dalam menghafalkan doa-doa anak muslim. Nah, kebetulan di balik halaman lagi ada promo menarik kalau teman-teman beli buku di sana untuk buah hatinya. Terus teman-teman ngeposting review buku tersebut kayak gini nih di Instagram, nanti teman-teman bakal dapat diskon 10% untuk pembelian selanjutnya. Nah, promo ini juga menarik ya buat ibu-ibu yang suka bacain buku untuk anaknya, dan juga buat anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Nah, mendingan dikasih buku kayak gini aja, kan dia menarik. Kemudian juga dapat diskon lagi buat kita, kan juga hemat di kantong.